Belut memiliki kemampuan unik untuk menghasilkan listrik melalui organ khusus yang disebut knalpot listrik atau electrocytes yang terdapat dalam tubuhnya. Organ ini mengandung sel-sel listrik khusus yang memungkinkan belut menghasilkan arus listrik. Proses ini disebut electrogenesis. Pada dasarnya, belut menggunakan listrik yang dihasilkannya untuk berbagai tujuan, seperti navigasi, komunikasi, dan memburu mangsa. Ketika belut ingin bergerak atau mencari makan, mereka dapat menghasilkan listrik dan merasakannya melalui organ khusus yang disebut organ Lorenzini. Organ ini berfungsi seperti radar listrik yang memungkinkan belut merasakan perubahan medan listrik di sekitarnya. Dengan demikian, kemampuan belut untuk menghasilkan listrik bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menjalankan aktivitas sehari-hari mereka di lingkungan air.